sekarang kita berada di puncak gunung apa? Mak Cincang. Ah, Mak Cincang. Mak Cincang. Cincang eh. Cincang yang tengah Cincang. Kita tengok tu suasana dia memang cantik. Subhanallah. Subhanallah. Aku sudah pada kau. Jaga jap. Dia tengok ramai orang kat sini. Angin tengah kuat eh. Masya-Allah. Tengok tu. Main turis pada. Dua-dua dia. Kira tu ambil gambar. Oh. Memang cun lah. First time aku naik atas ni. Okay, kita jumpa lagi kat Gunung Abra. Gunung Abra tu lepas ni kita jumpa lagi sekali. Sekarang kita berada di kemuncak yang kedua eh. Tadi kita pergi atas tadi menara yang pertama. Ini menara yang kedua. Ini paling tinggi ya? Ini yang ketiga. Ini yang ketiga. So, ini adalah ini yang ketiga. Ketiga maknanya menara yang paling tinggi sekali lah. Sikit lah. Tinggi sikit daripada yang bawah tu. 710 meter dia berapa. So, lepas ni kita akan pergi jambatan yang merentasi gunung ke gunung tu. Nampak ada menarik tu. Dipanggil suspension bridge. Suspension bridge eh. Ataupun penyambung okay, apa? Jambatan penyambung. Kita nampak menara tu dari bawah ke atas. So itu adalah kita stesen yang pertama tadi. Ni stesen yang kedua. Stesen yang terakhir. Dan dia ada dua. Kat sana tu menara yang pertama dia rendah sikit. Sebab tadi kita saing abang tu tadi ya. Senang sikit tu lah. So macam lagi cari. Ini lah kenangan kita. Oh, satu yang tinggi lagi, lagi dengan bawa bini-bini kita pula eh. Yeah. Aku pula kena cakap ni yang pada Syai. Dan so Syai, kalau kena honeymoon tu bolehlah aku suggest kat atas ni okay. So aku datang datang dengan yang tersayang. tak diwajibkan, tak disyorkan. Disyorkan, yeah. Right. Datang dengan bini kan, datang dengan mak ke, mak ekau ke boleh. Okay, bye. Orang yang tersayang. Ini adalah jalan pergi ke suspension bridge. Kita kena lalu bawah-bawah pokok eh. Tangga dia curam sikit. So, kena hati-hati sikit lah. So, kita jumpa kat suspension bridge tu. So, pada di first entrance of the suspension bridge. So sekarang kita di permulaannya dan kat sana tu adalah penghujung dia. So kita akan mulakan dari sini. So dari sini kita nampak menara yang kedua tu yang tinggi tu dengan last station dari bawah tadi. So kita akan start dari sini lah. Kirul, cun. So jom. Kita berada di tengah-tengah suspension bridge tadi. So tadi so itu brother-brother yang tengah cat memang ni kerja-kerja ni memang melibatkan nyawa eh. So jadi ni lah apa lagi yang kalau nak buat ni semua saya ambil gambar awak. Alright, thank you. Okay, bye. Okay, aku nak ambil pun, serius. So kita berada kat tengah-tengah jadi sana pula. So dia boleh tengok bawah gayat ni kalau handphone jatuh ni memang nangis lah. Tu dia. Okay. Segala macam manusia ada kat sini. Lancung. Right. So jumpa kat ujung. So ini adalah pemandangan daripada tengah-tengah jambatan penyambung ataupun suspension bridge. So apa yang kita lihat sekarang ni? Ni apa laut, kita laut. Laut yang rasanya laut India kot. Ya ke? Lautan Hindi. Yeah. Southern Hindi. Sea eh. Okay. Speaking sikit. So dari tengah ni. So kita akan pergi ke ujung sana. Kero dah sampai sana. Okay. Kita dah sampai ujung suspension bridge tadi. So kat sini adalah pemandangan dia. Kita nampak. So kat dia ke bawah tu. Mari ke bawah. So ini adalah pemandangan ujung suspension bridge Gunung Mak Cincang. So pemandangan dia subhanallah memang cantik. So kalau buat hiking ni memang cukup mencabar sebab batu-batu banyak. So kat sana ada pulau, tak tahu pulau apa. So kita boleh turun ke sini. So itu Kerol rasa dia gayat tu.
So dia kata heart dia pumping. Heart pumping. So kita turun bawah lah, jumpa kat bawah. Okay, bye.